Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah mod truk, yaitu mod truk Isuzu NMR buatan Mas Soleh. Oke, buat teman-teman yang nanyain tentang giveaway 100 subscriber buat channel ini, mungkin untuk informasi giveaway akan saya share di video selanjutnya. Sebelum lanjut ke video, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng. Oke guys, kita sudah berada di dalam game. Jadi untuk mod truk Isuzu NMR buatan Mas Soleh bisa kalian beli di dealer Mercedes-Benz. Jadi di video kali ini saya menggunakan mod map di Sofania buatan Mas Jaka. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, seperti ini penampakan awal dari mod truk Isuzu NMR buatan Mas Soleh. Oke, langsung saja kita lihat apa saja di dalam mod ini. Oke, untuk bagian kabin di sini cuma ada satu variasi. Untuk sasis juga ada satu, engine. Untuk engine di sini ada 4, yaitu ini dia. Dan untuk transmission di sini cuma ada satu, interior di sini cuma ada satu. Sekedar informasi, jadi di mod Isuzu NMR ini belum ada yang namanya anim interior, jadi belum ada anim setir, anim speedo atau yang lainnya lah. Oke, untuk livery di sini ada banyak. Oke, di sini kita akan pakai yang ini. Oke, untuk livery cukup banyak di sini. Untuk aksesoris di sini juga banyak. Oke, untuk interior di sini juga lumayan sih, tapi yaitu tadi minusnya belum ada anim interiornya. Oke, langsung saja kita modifikasi. Oke guys, kita sudah selesai memodifikasi. Oke, langsung saja kita coba test drive. Oke guys, seperti ini penampakan dari mod Isuzu buatan Mas Soleh. Oke, cukup keren di sini. Oke, langsung saja kita test drive. Oh iya, untuk mod sound sendiri di sini kalian bisa menggunakan mod sound buatan Mas Gilang Wisnu. Kalian bisa download di Google, yaitu mod sound canter buatan Mas Gilang Wisnu. Oke. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu update video terbaru dari saya.